Di mana Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan tadi pagi pukul 7 pagi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka dalam kasus narkoba dengan inisial FA, di mana tersangka ini ditangkap di rumahnya, yaitu di perumahan Cirenia Hills, Cirende. Adapun penangkapan ini diawali dari laporan masyarakat yang melalui program aplikasi online kita dulu, ya, sehingga sudah beberapa waktu, sekitar 3 bulan yang lalu, laporan tersebut masuk. Pak Polres, Pak.